Sebagai seorang legenda dalam dunia perfilman, sosok Jackie Chan telah mengukir jejak yang tak terhapuskan. Kehadirannya selalu dinanti, dan setiap penampilannya selalu menghadirkan kejutan. Namun, baru-baru ini, penampilan terbarunya di sebuah acara di Setuan, Haini, mengundang perhatian yang berbeda. Rambutnya yang dulu hitam pekat, kini telah berubah menjadi putih, mengisyaratkan sebuah perjalanan panjang dan penuh prestasi. Usia 69 tahun tidak menyurutkan semangatnya dalam memberikan hiburan kepada penggemar di seluruh dunia. Bahkan, janggutnya yang pernah hitam legam, kini sudah berubah warna menjadi putih bersih. Jackie Chan dikenal sebagai aktor laga yang tak kenal takut. Dengan keberanian tanpa batas, ia sering melakukan aksi-aksi berbahaya di setiap filmnya tanpa menggunakan stuntman. Dari Wheels on Meals hingga Drunken Master 2, Jackie Chan telah menginspirasi jutaan orang dengan keahlian bela dirinya yang luar biasa. Dalam film komedi terbarunya, Strange Family, Jackie Chan berperan sebagai seorang pria lanjut usia yang mengidap Alzheimer. Meskipun kadang salah mengenali orang, tokoh yang diperankan Jackie Chan tetap setia membantu dan mendukung hingga impian tercapai. Keberanian, keteguhan, dan semangat Jackie Chan tidak hanya tercermin dalam aksinya di layar lebar, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Ia adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak pernah menyerah, bahkan di hadapan tantangan terbesar sekalipun. Jackie Chan bukan hanya seorang aktor, tetapi juga seorang pahlawan bagi banyak orang di seluruh dunia.